Thank you, Diani. Thank you, Bunda Lisa. Singa kenapa, woi? Kalian tuh kecil-kecil di komboi mawar. Sekalian aja gitu. Singa gitu loh, biar cepet habis gitu loh. Maksudnya cuma tuh biar cepet habis. Udah kalau habis kan kalian tinggal typing-typing doang. Kalau masih ada koin kan kalian milih mawar, saraheo atau ngelope oren gitu. Sekalian aja gitu yang gede gitu loh. Terus kan kalau udah habis udah. Kalau udah habis ya beli lagi. Halo Bang Badut, cemong lagi di jalan. Cemong udah lama tak jumpa. Cemong lagi di jalan, maaf. Emang cemong jadi ke tempat aku ya? Cemong lagi di jalan. Oh, kemana? Jadi ke tempat aku. Cemong jadi ke tempat Bang Baju. Guys, lihat jam Cemong lagi senyum mau ketemu pacarnya. Bang Baju tuh mau apa sih? Gak denger ya? Gak bisa denger ya? Korek kuping mahal ya? Ngomong apa sih? Gak kedengeran. Gak bisa denger. Masa gak denger sih? Cuma lagi di jalan, Bang Badut. Oke, bye-bye. Aku ya. Cuma mau nyapa. Bye-bye. Bye-bye, Cuma. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong apa sih, Woy? Thank you, Yucak Nia. Pusing loh, Woy, dari Jogja. Jam berapa ya, Cemoy? Jam 9, loh. Yana, singa Yana. Yana, singa Yana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. OTW Jakarta ya, enggak. Thank you Jami, Jama, enggak, waktu di Jakarta. Kan Cemong kan Cemong udah bilang kalau Cemong dikabarin, suruh ketemu. Kalau masih daerah Indonesia sih Cemong berani ya, makanya nemuin gitu, sejauh apapun. Tapi kalau misalnya mereka enggak ngabarin, masa Cemongnya maksa-maksa buat ketemu, enggak. Cemong juga tahu diri. Cap ya, walaupun Cemong di Jogja, terus tuh partner-partnernya Cemong pada ke Jakarta, tapi mereka itu ada DM Cemong, kata yang ngabarin aja, aku lagi di Jakarta nih Cemong, ayo ketemu gitu loh. Cemong tuh pasti bakalan ke Jakarta gitu loh. Sedangkan dari Jakarta ke Indramayu lebih jauh loh. Jakarta ke itu dari, thank you Jami. Dari Jogja ke Jakarta itu lebih jauh, woy. Kan?
Dari Jogja ke Indramayu 5 jam. Mungkin kalau misalnya dari Jogja ke Jakarta bisa sampai 7 jam, 8 jam. Kalian tuh aneh loh. Waalaikumsalam Wahyu. Aku juga pernah mau dari Jakarta ke Jogja naik mobil jauh tuh. Ah, kau naik mobil pantat bosok kok. Orang cemong naik kereta aja pantat sama bengkaknya bosok kok. Alvin enggak, Alvin di sana aja mau ngirit. Waalaikumsalam Puput, mau kemana cuma mau ke hatimu. Hadir, terima kasih hadirnya. Maliun ma, ya kaulah. Kau pun yang dibawa pun minta lion sama saya, gimana sih anak ini loh. Pipin ditinggal mak, iya dia di sana dia. Ya Allah, cembung di kereta aja tuh ya banyak kali. Ya Allah yang pesan baju, alhamdulillah. Kalau misalnya agak telat ya, maklumin ya. Soalnya kan cembungnya kan mau ketemu idola saya dulu. Rezeki cemo iya, tapi itu cemo aneh loh ya, kenapa setiap ke pengiriman ke Semarang itu tuh selalu salah rumah gitu loh, kenapa sih kurir Semarang, tapi kalau misalnya lainnya tuh enggak. Kalau misalnya luar negeri mah Taiwan, Hongkong mah maklum ya telat ya, itu mah Semarang doang, dari Jogja ke Semarang sampai 3 minggu gila, itu paketnya nanti itu taruh di tempatnya orang. Tiba-tiba udah paketnya udah diterima aja. Kenapa sih kurir sembarang itu nakal loh. Kemarin ke tempat Cilacap cuma 1 hari. Iya, makanya ke Indramayu juga 3 hari. Lah, Jogja dari Semarang kan itu cuma kemarin ke Semarang naik motor 3 jam. Enggak, biasanya itu enggak loh. Biasanya itu cemong tuh pakai itu tuh biasanya enggak aman. Cuman kalau yang di Semarang ini udah 3 kali nih. Ada yang 3 minggu. Ada yang paketnya enggak nyampe. Kondisikan hidung biarin aja. Kalian pun ditutup dapaupun. Dapau itu selalu salpok loh dari dulu sama hidungnya cemong. Antar sendiri, enggak diantar sendiri. Nanti ya. Cemong antar sendiri ke sana, kalian yang ngokosin itunya ya, transportasinya ya. Itu ya kalau ngebayangin cemong tuh ngantar sendiri gitu. Paket gitu. Aduh, mending capeknya rusak. Ah, oh, thank you Didia. Didia, I want to layan. Thank you Didia. Malam juga nanya kamu, bah si Dabau itulah. Orang gak habis-habisnya gibain saya. Kemarin itu loh yang pas disangkanya cemongnya marah loh, dia pagi-pagi udah DM dia. Apa si Dabau itu loh? Orang saya tidak marah. Mau kemana? Mau ke hatimu? Iya mau digibain, enak sekali si Dabau gibain saya setiap hari loh. Thank you Noknita. Sore Mamon, sore juga Dina. Dia bilang panik takut kamu marah banget. Enggak marah. Lion masih belum mandi deh. Kok Lionnya belum mandi, belum ada buntut. Mau kemana cuma mau ke hatimu.
gak muat, dimuatin. Kau nanti dadanya disigar, disobek. Ganya Dabo yang lewat MVP juga gibahin aku. Ya Allah si Dabo. Gak tau si Dabo itu emang gak ada yang lain gitu selain gibahin saya sama hidung saya. Iyon bibirnya masih menyon deh. Kayak buaya. Gak tau cemong, kenapa cemong tuh beli buaya yang menyon kayak gitu sih ya. Warna lipstick bagus. Bukan lipstick tapi efek. Ini efek lipstiknya. Kalian jangan itu ya, jangan apa sih? Jangan itu ya. Jangan salah ya, ini hidung limited edition loh. Waalaikumsalam Anion. Waalaikumsalam Yona. Cao mau jumpa Along. Maka hatimu. Halo Bunda Padi. Dania ada di rumah enggak? Dania siapa? Saya. Hidung membawa berkah amin. Iya loh boy, gara-gara itu Cemong pas waktu videonya Cemong yang EPP itu hidung loh. Berarti hidungnya Cemong tuh membawa rezeki, membawa berkah loh boy. Berarti kalau misalnya kalian menghina hidung saya, berarti kalian itu menghina penciptaan Allah. Nanti kalian dapat dosa, mampus. Thank you Bunda Padi. Aku nunggu pulang nok mau main. Emang deket ya rumahnya sama Cemong ya? Kalau deket mah gak apa-apa, main aja. Tapi jangan mendung fisik ya. Jangan dipermak mah hidungnya. Enggak bakal dioperasi, biarin kayak gini aja. Cemong pengen lihat loh anaknya Cemong tuh kayak gimana nanti loh. Cirebon ke Indramayu deket. Oh oke. Okay. Nanti Cemong Sherlock kamu bawa itu ya. Ya minimal kamu itu bawa. Ya jangan banyak-banyak sih bawa ke rumahnya Cemong tuh. Ya minimal gabah gitu kan, lagi panen gak sih? Thank you nenek. Gabah satu truk gitulah. Ya minimal gitu. Bercanda. Nanti kamu DM Cemong aja, nanti minta WA-nya Cemong, nanti Cemong share loh. Tapi jadi tamu harus mandiri ya, kayak Along. Itu benar-benar ngerampok. Lah ya bongkarnya sendiri mau main ke rumah saya. Mau ke hatimu. Gabah mahal sekarang. Iya, gabah mahal loh, woy, lagi sekarang. Bawa aqua gelas. Kok bawa aqua gelas? Ya udah enggak apa-apa, enggak aqua gelas sama sama mie satu kardus deh, mayan. Enggak, jangan satu kardus deh, tiga kardus deh. Deal ya. Kurang sih kalau satu kardus mah. Sekalian deh bawa itu teh pucuk dua kardus deh, mayan saya. Kalian deh sama kopi satu kardus mayan saya buat bapak saya. sekalian deh bawa itu apa sih namanya? Ringso satu kardus ya, sama molto satu kardus mayan buat ibu saya nyuci. sekalian deh masako satu kardus ya. Masako satu kardus, mecin satu kardus, minyak satu kardus, sekalian kan. Sekalian deh yang ada di toko, yang ada di toko di situ semua aja deh bawa ke rumahnya Cemong. Sekalian Alfamartnya. Iya, biar Alfamartnya diganti jadi punya Cemong gitu. Nanti ayo DM Cemong aja, nanti Cemong kasih WA-nya yang deket-deket gak apa-apa. Yang rumahnya di Cirebon, atau enggak di Indramayu, atau enggak di Kerangkeng. Gak apa-apa kalian main ke rumahnya Cemong. Tapi besok saya gak ada time ya. Aduh, saya kan orang sibuk.
jangan besok. Eh, kalian tuh kalau misalnya nemuin cemong, kalau enggak malam ini atau enggak itu malam besok malamnya, cemong udah balik lagi lo ke Jogja lo. Oh iya. Temen aku kerja di Alfamart. Ya sekalian aja bawa semua ke cemong. Cie. Enggak bercanda, saya bilang aja. Enggak, cemong tuh besok mau jalan-jalan sama si Ono. Nggak, sekalian bawa semuanya sama orangnya. Orangnya mah saya nggak butuh, makanannya aja yang saya butuh. Jangan besok ya, jangan besok sama malamnya, jangan. Eh, tunggu dulu sih. Besok apa sama malam? Oh, nanti malam. Terus besok itu sama besoknya lagi. Cemong tuh siang ada di rumah sampai malam. Terus baru tanggal 25-nya ke Jogja lagi. Kalau besok, kalau misalnya enggak itu, berarti kalian enggak ada cemong di rumah. Ya udah sih, enggak apa-apa sih, kalian ke rumahnya cemong aja, ketemu sama ibunya cemong, kenapa? Kiu-kiu, kuk deruk. Eh, adiknya cemong mah apa lo, woy? Ono enggak tuh? Siapa Ono? Oke, siap, oke. Ulang tahun di mana? Ulang tahun di Jogja. Udah alung ngat-ngat. Kok bisa lo malung? Kok bisa lo? Ngapain cemong di Jogja lama banget? Kan cemong udah pernah sepi loh. Ikut ketemu si Ono mah. Oh, kau ikut aja pun ogah. Kalau menurutnya cemong nih ya, pribadinya cemong, kalau cemong diundang sama orang itu tuh suatu kehormatan gitu loh. Suatu kehormatan, jadi tuh kalau seberapapun jauhnya cemong, tapi masih di Jakarta ya, cemong tuh pasti bakal nemuin. Kan gampang naik kereta gitu loh. Ya, tapi kalau misalnya mereka nggak ngabarin atau nggak cemong nggak ada apa sih, nggak ada omong-omongannya gitu loh, berarti nggak gitu. Bukannya cemong geng sih, bukan. Ya orang gak dikabarin, tiba-tiba masa cemongnya maksa gitu buat ketemu. Ma, nitip selfie sama yang Ono. Ya, nanti. Nanti kalau pas nyampe tutup enggak? Tetapi reaksinya ibunya cemong lucu nih. Kalau misalnya cemong pulang. Apalagi reaksinya bapaknya cemong. Kalian lihat aja deh ya. Tapi kalian nanti sabar ya. Halo Helen. Mau tutup enggak? Sudah deket ya rumahnya. 10 menitan lagi. Halo Helen. Udah mau nyampe ya mas, 10 menit. Aku ikut ya besok. Ogah. Salam buat si Ono. Ono siapa sih? Thank you bunda. Sama ibunya lewat belakang aja aku ntar.